kita mulai terutama, jadi kami memproduksi bus Transjakarta pertama kali itu di tahun 2000. Dan waktu itu kita memproduksi bus tipe single yang menggunakan sasis kayu. Dan semenjak itu kami terus berpartisipasi dalam pengadaan bus Transjakarta, dan sampai saat ini kami telah memproduksi berbagai macam tipe bus Transjakarta, tipe single, tipe maxi, tipe gandeng atau tempel, dan yang terakhir ini tipe low entry. Bahkan saat ini pun kita masih dalam proses pembuatan parasori bagi bus Transjakarta untuk proyek 122 bus maxi yang menggunakan sasis Volvo dan 49 unit bus tipe low entry yang menggunakan dua, ini tiga sumbu itu dikenamakan maxi. Kalau sedangkan kalau single kan hanya dua sumbu. Gitu. Dia panjangnya sampai 13 meter, kalau itu hanya 12 meter. Ini platnya ini membuat 400 komponen. Dalam saya seperti ini hasilnya. Oh, you like-